Propertiku. Wah, alhamdulillah kumpul. Sudah makan. Dari Jepang apa dari Eropa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat, bahagia, dan selalu diberi kekuatan untuk tetap bersyukur. Tugas baru datang dari Mas Diki. Mas Diki asal Ponorogo. Beliau menginginkan Livina tipe XV tahun 2007 atau 2008 atau lebih muda lagi dengan budget 79 maksimal. 79 juta ya. 200 hatchback yang rekomendasi apa senyaman? Budget maksimal 200, hatchback yang nyaman apa ya? Beliau menginginkan tipe XV warna grey atau warna grey aja. Warna grey. Beliau menginginkan warna grey tentunya dengan pilihan terbaik versi Mas Wahid. Plat bebas. Kemarin ada beberapa target di mana saya lupa, ada dua kali target di Semarang. Terus ini ada yang di bawah 80 juta, ada di Boja Kendal. Dari wawancara sudah oke, tidak ada PR berarti, ya baret-baret aja gitu. Terus kita tawarkan ke Mas Diki juga oke. Tahun 2007 ya, 2007 XV manual sesuai dengan request Mas Diki. Oke, dari wawancara harga masuk kita janjian siang ini. Mas Diki masih mengusahakan untuk mentransfer dananya sebelum bank buka karena ini sudah bank tutup. Oh iya. Mas Diki sudah sedang berusaha untuk mentransfer, menitipkan dana dulu sebelum bank tutup. Ini sudah jam 1 lewat. Takutnya saya sampai lokasi sudah lewat dari jam tutup operasional bank. Seperti itu. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya hari ini. Ada yang pulang juga kan ini? Siapa yang pulang? Tadi masih di luar, Pak Cie. Ini pulang ngapain, Mas? Ini tadi di WA sama paketan kurir. Katanya ada paketan tapi enggak ada orang. Dilempar di sana. Mas, selamatkan dulu. Oke. Okay. Monggo Pak Edi. Padahal itu pabrik ya? Iya. Pabrik berarti kita berhenti di depan aja. Alfamart itu kalau di sini. Jangan telepon non. Alfamart itu sih aman. Tapi ini sih lokasinya di mana nih? Pom bensin ini. Mungkin
nyantol ke situ kali ya. Di sini kan GPS-nya meleset. Ya, kadang belum fokus gitu kan. Udah langsung dikirim. Akurasi kan biasanya 10 meter, 10 meter gitu. Oh, situ bawa bensin. Enggak, mau pengen pipis. Mas Suhut ya. Oh. Oh, nggih. 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 Oh, nggih, siap-siap. Tak langsung beri kemauan nggih. Nggih. Tapi balik ini jenengan kondur. Oh, oke, okay, semoga okay. Sehat. Oke. Okay. Ternyata penjual itu mengantarkan bapaknya ke rumah sakit. Nah, ini kita langsung disuruh ke rumahnya, nanti ketemu saudaranya. Bilang aja mau cek unit. Mari kita ke sana. Oke. Setengah jam. Mayan. Belum ada loh tadi. Belum ada ya. Belum. Livina, Grand Livina manual tahun 2007 yang ultimate ya. Pesennya itu cuma XV aja. Kebetulan dapat yang ultimate, jadi 6 percepatan. R-nya itu ke depan. Terus PR-nya mobil ini itu cuma bumper depan itu banyak yang lecet, terus bumper belakang juga sama. Risplang sebelah kanan ada penyok sedikit. Terus untuk di sektor mesin itu tidak ada rembes, mesin kering, halus. Terus interior itu di panel pilar A sudah dimodifikasi, dikasih audio, tambahan audio tweeter, tapi yang orinya disertakan juga. Mobil ini dapat di angka di bawah 80 juta karena budget dari Mas Diki itu maksimal 79. Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan kondisi mobil seperti ini ya, PR-nya cuma di bodi tadi itu Mas Diki oke, nanti akan diperbaiki setelah kita bawa pulang. Gimana mas hari ini? Kemarin pergi sama Bang Ipul. Belum, sebelumnya pergi kita sendiri ya? Iya, berdua. Kita sendiri tanpa Bang Ipul. Deal.
kemarin pergi sama Bang Ipul tanpa Bang Ipul. Tanpa Bang Ipul. Bukan maksud apa-apa ya. Bukan maksud apa-apa. Cuma kok kebetulan aja. Alhamdulillah, emang rezeki sudah ada yang ngatur. Mau dibantuin ngatur enggak? Ini bawanya gimana? Oh iya. Ini jadi kita posisi di Jogja. Jogja ikutnya Kendal, tapi Kendal yang mepet Semarang. Mepet Semarang ya, mepet Gunung Pati malah. Kebetulan tadi saya bawa Avanza dan kebetulan lagi Pak Arif belum bisa nyetir. Iya. Belum lancar ya, bisa nyetir tapi lancar. Belum lancar. Alhamdulillah sampai sini mobilnya cocok. Ya bingung juga mau bawa pulang gimana, akhirnya telepon kantor. Tadi pas di grup Mas Wahid sendiri yang mau kesini, proyek kesini, tapi nggak tahu nanti kalau ada Pak Jaya atau Bang Ipul atau Bang Iyut malah Bang Iyut metik biasanya. Oh iya, kelihatannya nggak mungkin manual, nggak mungkin. Ini kita tinggal tunggu jemputan. Untuk PKB Grand Livina ini 1.795.000 per tahun. Pajak panjang bulan 1 2021 masih 1 tahun. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya storing, Pak. Dulu saya storing dia, sekarang saya storing dia. Mantap. Dulu storing dia, dulu storing dia itu masih. Ada penyelamatan, penyelamatan dari Bang Ipul. Bantuan. Siapa ini? Barang. Itu kok manual? Manual. Manual. Gak mau ini. Sebelum maghrib sudah sampai di kantor berkat storing dari Mas Ipul. Mas Ipul off dulu ya. Alhamdulillah pesanan mobil Mas Diki dengan selamat sampai di kantor. Belum tahu kelanjutannya mau diantar atau mau diambil atau diperbaiki PR-PR-nya, belum ada update. Barangkali nanti ada pengantaran biar saya lanjutkan vlognya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Halo, kampanye. Yeah.